Lagi sejuk lagi. Cekaklah Datuk ni tak kat katua. Eh, lagi dia bunyi tai-tai. Ada kena orang yata nenon. Sungguh, lok wik dia menggohok dia. Ikut dia cekak tak cekak pun. Dekat, sabit Nabi bila orang tino serah tubuh pada tu lelaki. Ya kira kata pala sodakot, pala sedekah. Ha, sedekah pakai nanti duit kan. Serah tubuh tu lelaki. Tentang sabar, mimpi penha. Ha, sedekah tu. Malah ni mak nenong kalau malah ni. Orang lo pucu ni. Galak tak galak pun bismillah hati weh. Takut tak bismillah. Kalau abis tak bismillah, katuk dulu pintu go buat gitu. Go-go dia kita. Kena di dalih eh. Atuk gitu. Orang-orang ni sani dengan orang ngajar dah. Do'ai ton an bismillah ton. Ah. Nah, kalau an bismillah kon, dah dicar kau capek leh. Pacen tang sabai mimi panha. Ada geno nah dah. Kalau kita tak bismillah gicapu dengan sete. Dah, sete gitu pe masuk ratik nengok sete. Belanja tak ada sekebuk dia. Kita gada apa gobek nak beli tino sore. Mahal. Ambil kena bismillah hati. Dah, 200,000, 300,000 kena payapan 300,500. Tengok gagal gini lah tali stik Allah mucak banyak. Hanya anda belanja 300,500. La ilaha illallah. La mikmah no lah. Ha. Tapi dia lagu tu tak terhundur dah. Siapa kira? Polo tu mendengi kau malu. Nak pergi rumah main-main. Malu polo. Sanggup. Asal tu itu gadah tu. Gadah ni. Ada gobek jaman dulu. Gadah lagi. Tapi bila kita dimuk tak bismillah. Setiap tu pergi masuk selalu. Ya tak ada sekebuk. Ha, sabit kita kena bismillah hati. Bismillah. Kat tu tak apa dah. Pasta kedai kalau kita dah naik tasdik dah. Tak ingat. Kena turun dulu weh. Turun stik. Naik semula. Allah hajar patah ni nanti email ni. Aku hanya tak ikhti. Turun stik naik semula. Tak apa kita makan nasi. Makan nasi dua pinggir dah lupa. Bismillah awalahu wa akhiruhu. Tak apa. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Tak apa. Bismillah hifi awalihi wa akhirihi. Dia boleh tiga. Ingat tak tu? Sampai kalau kita makan dua pinggir dah. Hak pinggir yang tamu kita tak bismillah. Kita pergi baca yang kedua. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Hak pinggir yang tamu saya temu tu. Oh, oh, lalu dah. Bukan kita bismillah. Habis kena ingat tiga tu. Kokai bismillah awalahu wa akhirahu. Kokai bismillah awalahu wa akhirahu. Kokai bismillah fi awalihi wa akhirihi. Ngomu tutu ko. Yang mengaji sihir itu tak itu kan? Ini tiga tu kena belakang tu. Nak anu-anu cuba nak we baca ya. Tak baca capur selalu dah. Ha capur ke selalu dah. Ha tu nak royak ada. Lepas tu bini imani pagi pula. Bila mandi pagi tanya tadi rukun mandi wajib apa dah? Ada dua dah. Wajib rata air habis tubuh badan. Kalau orang tino mandi boleh berdiri, tak duduk tak sah. Kena duduk tinggung pergi kita berak. Kena jamu-jamu sikit tempat keriput masrobat. Tempat kaki benda kuning dah. Nak ayak ke mana tak tahu lah weh, tempat kaki benda kuning je. Tempat keriput dia tu. Ronyo-ronyo. Alik dalamnya dia holok. Kalau holok tu nak tak dihidung baru masuk. Oh, dia mahu tahu mandi wajib kena holoh. Tak usah holoh lah. Holoh buat apa? Ya, batin kan tu. Tempat semua serobah dia, tempat keriput tu ya. Dah, ada pun tempat takut dia tu kena pas bawah lah sikit tu. Tu, jadi dia holoh. Kalau holoh, tak hidup kalau tak. Jadi dia holoh tu. Tapi kena duduk lah ngemak-ngemak sikit tu. Takut tak sah mandi wajib. Lepas tu lah kelingor ni sapu walet sikit. Dah, pasal kita nak mandi wajib, kita pergi air terpala dulu. Lepas tu kanik. Lepas tu kiri. Dah. Apa depan, lepas tu belakang. Itu cara sunnah. Lepas nak mandi wajib dulu, kena ambil. Kena ambil. Ambil air semaya dulu. Sudah ambil air semaya dulu, cucikan air-air dulu dah. Ha, basuh-basuh air. Bagi tu orang jatuh pun super. Sudah setubuh, jangan duduk gada basuh. Asal duduk hidup kini dulu, dia pulang enak. Kalau basuh lalu, tak lama, poloh dia, mai su. Mai wai. Gocoh tak ada juga, jok lah. Jangan gasuh-basuh lalu. Sebab apa? Sebab dia pergi masuk dalam gua. Aduh, dah. Dia pergi masuk dalam gua orang tena no, dia panah. Dia tubik mari jumpa dengan sejuk. Hatu orang pakai demik panah tu. Habis kerah dulu sebentar kerah tu.
Hak tino tak apa. Wingak pun ayat teh dia kan ke kapel lah. Noyak weh. Ayat patah ni mau tak tinggi tak ada arah lah weh. Dekat bila-bila kita hilang mengatuk nak kurang belah tadi. Nah tu baik. Lepas daripada tu, ia keluar nak ayat ke yates lagi. Tak usah beri cing lah weh. Tak tunduk tu. Dia pahit lah tu. Taruh beri seti. Nabi Adam pun tanya tak menanya tau. Ni cukup ke cing geling. Tak usah lah. Tak usah. Tak lama gilah. Beloh dia tu. Ya maisu. Ya tak lawa. Gapo? Ya lemah pucu. Sebab apa tu sahabat-sahabat dia. Jangan beriti sangat. Hari ni mak guting-guting. Witi-witi ingat takut tak kulit. Ha kulit menengok pula. Ah, kena kulit menengok lah. Kena kulit hatu kau. Ya nipih. Ya nipih, ya nipih tu. Nah, ha tu ni ayat-ayat belakang. Nah, baik. Lepas tu niat saja aku mengakak hadasa. We jatuh air sekali. Saja aku mani wajib sekali. We jatuh air. Nah, saja aku mengakak hadah junung. Tak apa juga. Nah, kalau reti nohe kau. Saja aku mengakak hadahe. Atau saja aku mandi wajib. Tak apa lah kau tu. Kalau pun mandi wajib, dia masuk belakang. Hei pun masuk. Jimuk pun masuk. Apa junuk pun masuk. Lepas tu bila kita niat masuk habis belakang tu kau. Retina boleh palanya tu. Sama banyak dengan puasa sunat tahun. Allah, benda arroy daibun. Mek mana? Boleh cekor di kedai kopi benda ni. Sebab orang dah cekor ke apa? Orang kata ikan ke apa besar sekali. Ikan ke apa besar sekali. Ikan lucu. Kan lucu salah tu dah. Kau besar ni besar lucu. Allah sayangnya aku ngai tadi kan. Tak boleh lucu sana. Sabtu. Pada asal berkaki ya. Dan lucu salah tu dah. Haa. Ya biasa kedoh dia lagu tu lalu dah. Dan lucu sudah lalu dah. Haa. Hak ni pun lagu tu lah. Di mana yang atasnya. Nah. Apa nama ni. Lepas daripada kita mandi saat ni tu. Ingat kata. Dapatkan pahala. Puasa sunat tahun. Nah, sunat tahu pandai ambil mana kita tengok dak puasa 390 hari. Ada dak umur kita tak ada. Tak ada puasa tara tu. Tapi dengan kita suruh tubuh pada tok laki kira pahala sedekah. Kita pergi mandi wajib sama banyak dengan puasa sunat tahun. Tu, orang tin duduk tawai panas sejuk. Nak hebat belakang pun tak alis kat batai golek tu. Kena dengar wah ni ate. Habis dia pergi ngaji nama Islam kelamin. Dan kelamin ke? Salah tu bini nampak keyak, nampak tawai, batuk boleh tiga butik. Tak ingat kan dengan zaman yang kemarin. Tak ada salah banyak dah. Pada goyak gitu ya. Bini pun dia nak kau pala, dia nak kau mati ya tak. Lepas tak ada apa, centam sebaik, mimpi pun ha. Kalau kita dah nak tu ya. Tak kan? Ah, tu baik. Habis cara bak keluarga, kita pergi bak sedekah pula. Dia suruh dua tu, bak semaya. Baik. Pas sedekah soal lagi. Dah, kalau kita ada sedekah pada sedekah apa kita tak usah diingat kata banyak lah. Kalau bila kata akulah banyak, akulah tinggi sekali, lebih akulah banyak sekali, tak usah, waktu nak jadi punah. Kita buat lupa-lupa. Ya benda kita lupa dua perkara, kita ingat dua perkara. Hak ni selamat dunia dan akhirat. Hak ni ingat molek ni benda fisik ni. Ada kata hadis Nabi. Mana kata kita lupa dua perkara? Lupa yang tamu, benda kita buat baik. Ni jasa kita kayu toleh, kayu kuling, batu ni kita buat, kita gali lubang, kita pakat. Buat lupa-lupalah. Tak usah ingatlah jasa kita benda baik. Apa dah tu? Tak usah duk bilai-bilai lah. Belah malaikat tak ada siap dah. Tu bila kita buat benda baik, kita kira nikah demo. We will tell we. Dah, kita tolong demo. Kita tengok demo sakit. Tak usah duk bakit. Dah, kita tolong demo kerja baik. Wah, tak usah duk bakit. Hak ni Nabi Sam nak. Lupa yang tambah. Lupa yang kedua. Lupa yang keduanya, hak demo buat salah dengan kita. Demo kata kita, demo pitenuh dengan kita, demo buat gapo ukara dengan kita. Kita lupalah, tak usah kita balas. Nanti Tuhan balas di akhirat esok kalau kita bersemah. Tu lupa dua perkara. Kalau kita amal hak ni lah, kita akan senilah. Ni kita dok kita nak balas. Mari sejik baru seminggu baru. Lipat tukar. Bila lupa tukar hak kita salah baru. Tentang-tentang, tak apalah. Kalau aku tak boleh balas, musah panggil nama aku. Oh, selalu dah. Kalau rasa aku tak boleh balas, mu tengoklah. Mu tak usah panggil nama aku kalau temu tu. Tak boleh kecek lagu tak kabur. Kecek bukit ugamu islah lagu tu. Nak buat lah orang tu, kan dia tak kelai. Kan dia mau kelai, belah lagi. Kita buat lupa-lupa lagi. Kalau dia mau salahkan kita, nanti tu balas akhirat. Dua. Kalau ingat dua kalau pula.
Ingat ke apa? Ingat kita nak balas budi orang wak baik dengan kita. Dah, orang mengajar kita, wibutel wib kita, kira nikah dengan kita, tuk menik tolong kita, dah tuk imeh tolong kita, dah hakamakan masjid wak gini dengan kita. Ingat kita nak balas. Walau ais teguk kita nak balas. Tapi kalau tak ada nak balas, doa dengan Allah. Budi, waktu ada wak kita ingat nak balas. Ada ingat mata. Tambah-tambah lagi budi tu hewi kita. Budi tu hewi kita paling besar sekali budi ke apa? Cuba jawab so. Tadi yang mau nak bagi belakang ni, kau kocik suruh air belakang. Budi tu hewi kita ke apa paling besar sekali? Budi, nikmat Islam dan nikmat ini. Hak ni ada benda. Tak perlu kita tak ingat. Kena ingat. Tu hewi mah. Wi perok, wi rumah besar, wi kereta baru, wi dia kahwin, dah, wi kereta kahwin, wi duit banyak. Hak tu, hak lama dua, lama sebelah. Lama satu, nikmat Islam dengan nikmat iman tu hewi kita sebesar-besar nikmat. Kalau tak ada dua ni, duit penuh bawi, neraka di akhirat. Kalau ada dua ni, rumah dah wah getak, hatak sagu, dinding sagu, rumah buruk, makan payah, cai pagi, cai makan pagi, cai petang makan petang. Tapi kalau ada dua ni, syurga di akhirat. Pas tak besar ialah. Gapo doa kita terima kasih ni? Baca sekali sehari. Kalau tak baca nampak teruk benar. Tu hewi kita sebesar-besar nikmat. Gapo baca? Ha, jok malam ni kalau kita tak ingat, boleh surat hama nak bagi setari, minta lah awi baca semua-semua. Sebab doa terima kasih nikmat Islam imeh tu hewi. Tengok anak Nabi Nuh. Tu hewi dah. Ho nama Quran. Bila Nabi Nuh saat ni tu gak orang nak murih dia kan? Nabi Nuh dakwah, dakwah, dakwah. Dia mau tak terima, dakwah tak terima. Kata huduh ke Nabi Nuh. Tuhan perintah ke Nabi Nuh buat perahu. Bila perintah ke Nabi Nuh buat perahu, Nabi buat perahu, Nabi Manuk, Nabi Nuh buat perahu di atas bukit. Kaki bukit. Atau dia mau huduh lah dah. Pasal gila, pasal bayangan Nuh. Tak erti. Dah nak buat perahu sangat, kena buat kaki air. Dia buat kaki bukit tu, dia tak puk. Nabi Nuh teriak. Fak-fak dia kata dia. Nak buat email, tapi dia mau tak terima. Hoya-hoya. Sebab apa Tuhan tak buka? Bukan beci kau nu sekarang dok. Siapa pergi berok dalam perahu pula dok. Pas tak sakit hati kau mana no. Kita tak ada orang sorang. Bukan berok tak sama orang kita. Kalau berok kita murid. Nabi Nuh sobat. Berok dalam perahu bukan sikit penuh tai. Ada orang merok. Orang pakai orang timung. Orang timung pada dok yang metu. Ada orang hitam cok mudu. Ada orang kuning makan nasi. Orang kita lah ni kuning kata. Pada belakang orang baru, orang lama. Gapo hik lah. Pasu tak ada susah sampah nyakit. Hok puru. Nyakit cepat, mata kelabu, nyakok nak gi berok juga. Nak murih kon nu buat perahu. Tengok tu, sesak tak sesak. Kata hudo dah. Ngakok 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 muga buta ratik. Puru lagi, gedem jatuh lek perahu tu gak habel oi tintai. Hok kuning, hok merah, hok hitam. Allah Allah bang musuh tak jaga dah. Tapi tu baik pada luar perahu tu hewi hile. Mata hok lak hujur. Tangi hok cepek jadi tak cepek. Kaki tepok jadi boleh jalan molek. Lah aku sia ya ato. Klik kapo we bakak tanyo. Hei mufu bak mano? Mata mu cerah molek. Tangi puru, tangi cepek jadi betul. Nyakit puru hile habis. Kaki cepek jadi hile, tepok. Bubak mana? Hi hi hunu. Ya kecek pun tak nak molek mana. Ya tenuk dari perahu Nabi Nuh. No. Gih. Ah, lepas tu pergi sore yang menyakit rata pun hilang. Hak mata kecek sebelah pun jadi bentuk. Ah, pakak pergi 4-5 orang tak tahan dah weh. Keseluruh. Suruh orang tua kampung perakak. Halo, halo. Siapa dia nak hubat perahu Nuh weh? Gapa? Hi, hi, hi. Dia ambil lah weh. Ah, tu ke pakak pergi lah weh. 3 berdi sore, 2 berdi sore. Pakak pergi cebok. Hilang sungguh tu hewi hilang. Ha. Bukan kata ai tawas sekarang dah tahik pun tu hewi hilang. Hilang weh. Ni demo tak boleh main. Hubak mau sakit. Tak apa. Hubak dengan ai tawas sirik. Apa nama yang minum dengan tahik tu hewi hilang tu. Ha. Tu hewi belakang hewi hilang. Di kita intik ai tawas pun dia tahik tahik hilang. Mau sakit pun dia tahik tahik hilang. Ada apa. Ala kulihat tu hewi sore juwi bekas. Kita ikhtiar usaha ya. Apa sajalah ke. Ikhtiar ya wikah Allah Ta'ala. La syarikalah. Dah, dia ada kosi dengan dia ni. Siapa hodok tidur nyakit sama pak nak pergi tak leh. Pesel kawin orang pergi. Mereka kuncet tau dah.
Loh, nak kita alih dah. Dek papa tak tikar. Pak ambil tu ada parti dia dah. Takut ada parti tak hidup. Tu kata dah jarah minta api. Ambil aku dua jentong dah. Nak gajak tak nak sedap dah. Kita gini kalau dah ubah, jamin lah. Nak ke? Kita kira tak 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 tengok buruk putih dia cakuah dah. Pakai gay, Pak Limau Calpah tu. Padahal buruk berapa? Buruk tu kelabu. Kita buruk putih sekor tu. Allah. Aci kering perahu Nabi tu. Ha tengok tu. Kering perahu Nabi tu. Lepas tu dia turun sekatuh lagi. Orang lapar putih juga ada menatai. Pakai naik tak belakang tu belakang. Habis lah naik tak belakang-belakang. Bawa air naik. Nabi Nuh pergi kata Pak Anak dia. Ya bunaya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hei anakku, mari bersama dengan aku. Jangan pergi kali orang kafir. Anak jawab lagu anak. Qala asawi ila jabali yasimuni minal ma'. Tak apa ayah. Ayah gilah. Anak nak cari bukit yang tinggi boleh selamat air. Tu anak jawab tu. Sebab apa? Anak tak ada iman. Tak ada Islam. Dia tak timur Nabi Nuh ya. Ni, nak ayah tak ada ni. Gila anak ayah nak gila. Pasal adik ni, anak ni nak cari bukit yang tinggi boleh selamat air. Pandang ambil mana air belakang. Bukit gelah pun. Siapa Nabi Nuh teriak, doa dengan Tuhan. Minta buka mata hati anak dia. Tuhan jawab lagu mana? Qala ya Nuh, wahai Nabi Nuh. Innahu laisa laka min ahlika. Anakmu bukan warah-warah muda. Anakmu bukan ahli muda. Tuhan jawab. Bila Tuhan jawab lagu tu, Nabi Nuh pergi. Gitu bawa molek siapa satu masuk, siapa di Bukit Judi. Siapa di Bukit Judi, lekat di Bukit Judi, air suruh. Bila air suruh, putus barang makan ni. Bila putus barang makan ni, Nabi Nuh kata, hei manusia, yang ada tak perahu ni, siapa ada tak barang lebih. Waktu-waktu ambil kacang, waktu-waktu ambil teh, ambil telur, waktu jagung, waktu ada, waktu berah, cukup 7 basuh. Bakat-bakat-bakat, buat bubur suruh. Kita ada buat lani, tu kesoh. Mesti tu tu. Nah, letihlah, 12 je, 13 je. Tapi je suruh. Nah, makan tak ada lahan tu. Buat lagi di repah ni. Repah buat sedap juga. Ini nama repah dah. Repah, repah suruh sedap-sedap kan ni. Dek gula sani dah tu. Nah, mau rasa mau like repah tu. Repah suruh tu. Baik. Lepas tu dia pakai kesok. Nah, lepas daripada tu nak ayat katanya. Hak besar sekali nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Nikmat Ismail lah. Sabik kita nak baca boleh sekali. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bi iman minan nikmah. Aduh.